Faros Eduardo dan Yuda Maulana, dua muncikari prostitusi online di sebuah apartemen di kawasan Jalan Soleh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor, diciduk jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota dalam razia pekat yang digelar secara gabungan pada Minggu dini hari. Faros Eduardo berperan sebagai perantara Open BO pekerja seks komersial melalui sebuah aplikasi hijau, sedangkan Yuda Maulana berperan sebagai penyedia kamar. Tersangka Faros Eduardo menjajakan PSK dengan kisaran Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per satu kali transaksi. Sedangkan tersangka Yuda Maulana menyediakan kamar dengan harga sewa short time sebesar Rp300.000. Kepada penyidik, kedua tersangka mengaku sudah lama melakukan aksi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tersebut. Ini kami dari Satreskrim Polresta Bogor Kota berhasil melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan atau membuat mudah upaya terjadinya tindak prostitusi ataupun dan atau tindak pidana mucikari. Ada dua orang pelaku yang kita amankan. Yang pertama atas inisial FE. Ini adalah sebagai perantara joki admin ataupun yang melayani platform di suatu aplikasi. Tersangka kedua yaitu YM, yaitu orang yang mengelola salah satu kamar di apartemen DV. Terhadap perbuatan pelaku, kita kenakan dugaan pasal berlapis mulai dari TPPO, kemudian prostitusi online atau mempermudah terjadinya kegiatan prostitusi dan atau kegiatan mucikari dengan ancaman maksimal pidana 15 tahun penjara. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis terkait TPPO dan muncikari dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.